Cara dari Mas Elva itu sangat mengucapkan alhamdulillah, karena kita bisa lihat sendiri apa yang diputuskan sama Hakim Graudium adalah yang terbaik. Kami pikir semua pembelaan kami di dalam persidangan sebagian besar diterima oleh Majelis Hakim. Tidak ada satupun hal yang membuat kami dan klien kami kecewa terhadap putusan ini. Hanya sekali lagi Elo menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah 99% sembuh. Artinya dia sudah siap untuk bisa berkarir kembali. Putusannya adalah 9 bulan untuk direhab, tetapi dipotong dari yang sudah dia jalani. Sehingga nanti kita lihat sisanya tinggal berapa, dan juga kami juga akan berharap bahwa Elo mengajukan untuk rawat jalan. Nah, bagaimana prosesnya itu banyak dari RSKU. Artinya sekali lagi kami senang dengan putusan ini, kami menilai bahwa ini sudah putusan yang mewakili rasa keadilan. Jadi kami tidak akan banding, kami terima putusan. Terus kau mana, Bang?